Yo, ini kita lagi mau berangkat. Baru prepare dulu di Domaret, kita sampai di SPBU Bolon. Kosong. Mandel mungkin ya. Kurang seperempat, berhenti lagi. Teman-teman Wonogiri ada yang trouble di belakang. Swipernya sambat. Apa mau jenengnya? Tidak blendek. Demikian digas blendek. Kita berhenti dulu lihat situasinya. Om Ryu, dada dulu Om Ryu. Om Ryu. Main guyu toy. Gue lah pekalong. Kocok terus Om Yus. Katanya Om Adi. Kocok orang di solar ya. Rasa galau deh, macet ya biasa lo lo deh. Galau biang, cekot jam loro lo. Jam loro, kue jam piro jam 6 sekolah kata suruh. Jam loro lah, kok ngomah. Jam loro, ya Allah, tuh aneh ini bareng. Aku jam 6. Ngisi. Ono sing go filter solar ora? Ono sing ngrembok iki. Ono ketok e. Turun, Mbak.
Ini jam 1.30 pagi. Teman-teman masih sibuk mendirikan tenda. Besok bangunnya jam 9. Ayo semangat semangat semangat. Ayo semangat semangat. Setengah loro lo, ayo. Orang ndang turu lo, orang ngadeg. Aku menang. Tetep ngene to. Cara diturut-turuti iki pencetus ide pertamane tetep ketok to. Mungkin dia kagol ya iso. Bener studio. Asline sing ngaliyo kan ya. Mungkin di terawang meneh. Mungkin yang Solo Raya daerah. Iya. Nesing kok. Oh, kita jangan lupa kalau wah nesing pecah iki nduke. Wah, dok, kenapa sih tadi sih? Tetap kita harus makan agar energi selalu terjaga. Agar tetap fokus untuk menjalin fase kedua. Oke. Yang goninge lu. Gone 600. Guys. Wah, ini mlebu YouTube. Aku gayane iki, gayane tonton, gayane iki lho. Iyalah. Ya Allah. Aku rame melu-melu. Aku rame melu. Orang-orang di anaknya singgote untuk promo tenda. Wah, kita bolong-bolong ini. Enak kan di bolong-bolong? Tawa muda, yo. Iya. Ngomong yang banter tak kat deal Solo Raya monitor objek monitor rolas jam perjalanan Solo Raya jos ini mak murah ya iki seneng ana ngenyek pak. Ora apa-apa. Aku ning isor karo obo. Wah. Lah dikon ngidune kono. Kene ora ana cedhak sing dijem musdae. Aku noleh rerek. Bose Madiun iki. Mantap. Sampai jam berapa? Nyampe sini jam 08. Wah, edan kok kono jam pir? Jam 08. Banyak mampirnya. Semuanya perawat ke rumah yang mau senam nanti. Ada beberapa menarik dari panitia. Wah, ini titipan nih. Titipan kilat mesti. Oh my god. Bus. Ya, kilat. Semangat lah. Hah? Tapi kor bilik kurang.
golek pangan meneng. Sopo to? Golek pangan meneng. Campur vitamin. Woi. Selamat ulang tahun buat Joglo Semar. Dia siapa itu, Dek? Hah? Siapa itu? Campuran. Iya, sidane piye? Sidane. Mendatangkan mekanik dari Jogja, di sepeda wilayah. Iya. Meri, Pak. Ini mekanik borcap. Rasa ngono we. Eh, bos itu BS rusak. BS? Hah? BS enggak mah? Rusak. Oh, ya toh. Oh. Rotak berarti iki bakule ketok. Siapa yang 32? 32, jahnya ini, ayo 32. Boleh ngandang kah? Dewi, moga. Bola dewek iya. Foto dulu mana? Kau foto yang mana? Fotonya mana? Ada satu. Habis ini nomor 14. Nomor
91 ada enggak? 91 lumayan kan? Monggo, langsung saja. Makasih. Oke, nomor berapa Om Kecap? 7. Nomor 7. Ah, titipan Bude. Oke, ini. Apa? Titipannya Bude katanya nek ngapusi do gak kira selamat. Oke. Iku kudu ngene, Dik. Nanggone ngene, Dik. Lah iya, tegal maning iki Pak Joko. Makasih Tante. Berapa KR? Cim, tolong ambil Om. Satu. Terakhir rombongan saya 14. Satu lagi makanya yang menyiapkan jeng-jeng PM, makanya saya lihat hari ini yang nyumet kompor hanya sedikit, tidak ada yang masak nasi, semua nunggu di sini. Tek ngantek kurang, awas Tegal. Apa apa sini dulu sambil nunggu badut. Badutnya masih ganti kostum. Oke, okay? Ya nanti Om Badut yang membawakan acara dan surprise-surprise-nya. Oke, okay? Pakat, ada dua poin penting yang perlu kita sampaikan di depan Om Bayu. Yang pertama, poin pentingnya adalah satu, mewujudkan visi paseduluran saklawase dengan mewujudkan sebuah misi. Misinya adalah satu, pemberian bakti sosial. Kita sekarang harus secara berkelanjutan atau sustainable dan pengembangan sumber daya manusia. Itu. Kemudian ada satu lagi, di dalam PM kita kembangkan sesuatu hal semua yang positif. Hal-hal yang negatif baru kita hilangkan. Bahasa di PM ada kimplah-kimplah, kita hilangkan. Ada apa ya? Setelah kimplah-kimplah apa namanya? Tum. Ah, lihat tum. Ya, kita kembali ke tradisi kita. Tradisi kita seperti ini, kita ngumpul tidak dolanan HP, kita ngobrol bareng, kita cerita-cerita. Di panggung sudah tidak ada lagi penyanyi, yang ada hanya organ yang nyanyi, kita semua, dari kita untuk kita. Ya, setuju gak? Kedua, saya masih mendengar terakhir ada yang ada kegiatan yang ada ngedringnya. Bahasanya tegal jadi mendem kayak gue. Jadi untuk ke depan Jawa Tengah dan DJ harus free dari narkoba, dari minuman keras. Itu ya yang harus dicatat. Dan itu sanksinya sudah jelas di AD ART kita, sudah sangat jelas dipecat. Oke. Kemudian yang ketiga, poin keduanya yaitu menyampaikan hasil revisi AD ART. Kalau itu sudah struktural secara organisasi, itu nanti sudah menjadi kewajiban dari semua korwil dan semua pengurus di tingkat wilayah. Petermania, bus, bus, bus. Terima kasih. Selama ini sedikit bergeser ya kegiatan kita, yang akhirnya kita kehilangan sedikit esensi dari atau jiwa dari Petermania yang punya satu kekasan bahwa kekeluargaan, guyub, kemudian interaksi interpersonal yang cukup aktif itu sudah mulai hilang begitu kita mulai bertambahnya banyak member. Tapi tentunya banyaknya member ini jangan sampai membuat kita kehilangan jati diri kita sebagai Panther Mania
yang memang kita ngedepankan seduluran, persaudaraan antar kita. Setiap kita PM harus bisa mengadopsi kepentingan semua member PM. Siapakah member PM itu? Ya, bapak-bapaknya, ibu-ibunya, dan anak-anaknya. Jadi semuanya harus nyaman. Setuju? Setuju. Jadi yang selama ini kita mulai sedikit hura-hura mungkin nggak ada yang salah dengan dangdutan orkestra dan lainnya, tapi kalau mulai ada yang merasa nggak nyaman, tentunya kita harus ambil perhatian secara khusus ya, supaya ini tidak terjadi, khususnya ada anak-anak yang mereka juga dulu cukup menikmati PM. Dan kita berkumpul semuanya, camping, tenda, dan ada apa ya, kejar ayam. Jadi Pak Lurah beli ayam sekitar 30 ekor atau berapa ya, atau 50, kita lepas di lapangan, anak-anak kejar-kejar ayam, kemudian ditangkap, dipotong, disembelih, dan dimakan bersama-sama. Yaitu gambaran keasikan dari Panthermania saat kita berkumpul, kita berinteraksi, bahwa ini tentang kita, bukan tentang orang lain. Dan kita tidak sedang menonton orang lain bekerja atau tampil seperti, maaf, biduan atau apa, nggak masalah dengan mereka. Mungkin euforia di antara bapak mungkin bisa memberikan satu masukan atau peringatan, khususnya juga masalah keamanan, karena kita nggak ingin ada kejadian yang pernah terjadi PM. Belum dimakan, Om. Buat adik-adik. Ya, oke. Semangat adik-adik. Semangat sekali. Semangat sekali, Om Badut. Jogasnya masih banyak, Om Badut. Gimana?